Bu, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sekarang lagi perjalanan ke Babak nih. Gak sama sekali, jadi kita rencananya mau ngeprank. Jadi dia udah callingan sama dia bahwa kita tuh gak akan ada acara kesana. Kita udah callingan sama kakaknya dan sama calon istrinya. Jadi pas kena kesana nanti kita akan besok pagi-pagi kita akan surprise. Ternyata kita ada di tengah. Bagaimana prank kita? Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Gimana ente? Kami lanjut itu sedekah. Sedekah naon cangcut? Sedekah celana aja gitu. Oh. Wah, atulah euy yang. Gimana ini tinggi lu? Ya, kita di. Hah? Hah? Sal? Di mana ya? Di Ali, Ali, Ali kan karena dia. Si Ali jadi salah tadi itu. Nah atau WWJ nah kak orang si goblok eta si cute si edan cing salah gitu. Oh jeng baru jam vision. Oh si eta mah lain kamane meren outing si eta mah outing burung kapang lain mah si Ali mah jeng terapisin kapangan darah. Ada yang emang kamari-kamari. Pangandaran mah si Dilan ya, Bu. Yang sih ditanya teh baru lu baru dah. Si Dilan rek adinya mau cuma. Si Dilan kerja Pangandaran. Kerja Pangandaran. Si Dilan dan kan dia sih kan. Lu kan Pangandaran. Oh. Orang ditanya di sana tuh ngomong. Oh. Kumaha tuh? Hayang orangnya yang datang. Emang aku mah itu mana tebang itu? Hah? Kan tuh bisa sih ya, teh anak nak kan gering siapa? Ya si Amol itu tuh orang ringgit meren batur gitu. Kok gue eta iya na pom bensinnya? Eh si Ali, Ali Ali, si Ali sahwe si Ali. Si Ali mata apa? Jeng transvision ke Pangandaran, Lin? Ah, anjir buruk balik. Kumaha tuh? Halo? Mau lanjut jauh-jauh ke Sumedang, Aing. Sumedang, Aing. Sumedang, Aing. Aing, gak sebang. Ya, ulah ambak atunya. Ulah ambak, ulah dendam. Halo? Bisa anaknya, sabar orang mau jadi belakang. Itu liur, sabar orang bisa jadi bimua. Mama nanyain, bikinin berkat. Teng kira nanti orang ngomong 10 begitu datang. Ngomong terdatang bisa datang. Baru dah hotel lu rek datang mah deh. Baru dah hotel datang mah. Ke mana? Udah hotel dah datang mah, aya omongan teh ka dirinya. Ketemu gua sih di lain di Pangandaran, jadi karena mana Pangandaran bermanggung gitu lah. Oh. Kita ke orang yang manggung. Terus ke orang di Pangandaran, mana jinsa? Itu ngebejaan. Ngambak, tong ngambak aku. Jadi tepar, nah. Jadi kumaha isukan? Isukan geus siap? 100% sudah? Muntah poho deh, ngapar. Si goblok. Can ngapak kan mana ya? Bisa salah trip sih. Lain gitu. Yang gue satu lagi tuh, wek. Hampura bisa orang mau datang. Tapi tetaplah, pocer mah nyampe lah ke Cilacap.
pacar menginap mah. Nya. Terus tuh. Terusnya. Bye bye. Cuma tuh butuh voucher aja. Ini kan goblok tuh voucher. Pokoknya teh voucher aja. Wah. Kesalahannya. Ya, si Dayu orang rekal luar, rekal abnormal. Kesalahannya. Assalamualaikum. Cuk, kayak misalnya tuh gitu mah. Rekal abnormal lah, anjir. Sehatnya mah kudu ritual, lo menerek. Bobo itu udah agak abnormal. Masalahnya, kayak sambung deh besok. Aku kayak nolpon deh subuh. Kasih Dayu, kejangkin mau datang. Iya, anjay. Siapa anjir juga polisi India, woy. Besok, besok orang telepon deh isuk-isuk. Ya. Ya. Orang video call isuk-isuk. Assalamualaikum. Ya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Latihnya. Begitulah. Sudah ditelepon oleh Ibe. Jadi ya berharap-harap kita itu datang. Jadi ya kita lihat besok. Oke. Jalannya naik nanjak. Jadi hutan belantara rumah si Tio tuh. Masih jauh si Google. Kalau misalkan dikasih kesempatan balik ke sana kayaknya I skip deh ya. Big no for me ya. Ya. Puskesmas, apa lu? Tadi datangnya. Tadi di bawah. Puskesmas Tambak Sari. Tambak Sari. Puskesmas Tambak Sari. Nah, ini nih. Nih teh. Iya. Saya di puskesmas nih posisi. Betul. Di lanjakan pertigaan ke kiri, kita ngambilnya ke puskesmas. Kita depan puskesmas. Di puskesmas. Pustu. Teteh aku di puskesmas Tambak Sari. Pustu. Pustu. Oh, teteh mundur lagi teh ke Labasan itu harusnya yang sebelum pertigaan itu rumahnya di situ teh. Oh. Itu mah udah arah ke Palugon. Jadi, maksudnya ini aku lurus ke Palugon. Oh, jadi kemana? Jadi pulang lagi. Ini kita diperti, balik lagi nih. Teh, rumah gini aja, rumahnya si Teh Mem ini ada ini nih. Itu apa sih? Toko Andika, kelontong Andika. Iya. Ini kan ada toko kelontong Andika, di depannya itu ada rumah wartel. Tingkat gitu. Wartel. Oh, rumah tingkat yang kosong ya? Ya, kosong. Iya, benar. Memang kosong deh. Kosong. Pas. Nah, itu kan rumah bekas tetehnya ini, tetehnya Tio. Oh. Ya, pas tusuk sate. Turun berarti turun ya? Aku turunan kan? Turun. Aku turun. Halo? Iya, aku turun teh. Ada turunan? Oke. Okay. Udah turun nih? Udah turun aku teh. Pelan-pelan teh, ada di kiri jalan tapi rumahnya sebelahnya itu udah kolam. Tuh, balong kan? Warna catnya apa ya, Hir? Ada merah-merahnya agak minimalis kok rumahnya. Oke. Kayaknya aku tahu dan, deh. Betul. Ada pohon-pohonnya kan? Bukan. Bentar teh. Nah ini nih minimalis. Ini minimalis nih. Ada mobil putih nggak teh? Mobil apa ini? Yaris. Ada mobil Yaris ya? Honda Jazz. Honda Jazz. Kalau kita nggak tahu ya. Tapi rumah minimalis cuma punya dia kok. Depan bengkel bukan? Depan bengkel mobil bukan? Depan bengkel bukan teh? Oh iya benar berarti itu rumahnya. Itu rumah teh neneng. Warna sebelah bangetnya itu balong. Iya benar. Warna merah coba. Ada banyak pohonnya. Iya benar emang benar. Benar ini. Ini rumah. Iya rumah Bu Teh Neneng. Warna apa sih teh? Rumahnya abu gitu ya? Iya ada abu, ada merah. Pokoknya rumah itu cuma punya dia kok. Iya benar itu. Itu rumah sih. Itu ada. Ya udah. Nanti aku ada apa tambah lagi ya. Prank kita gagal. Guys, ternyata prank kita gagal. Anjing. Prank aing kita gagal. Ternyata tadinya kita rumah temennya. Ternyata udah kita udah rumahnya. Wah, gagal ya malah. Kita gagal ke prank tergagal. prank gagal. Prank gagal, bro.
pengantinnya. Kayak gini Mas Silana di situ. Ya sudah. Awalnya memang mana nyangka, nyangka memang terdatang kan orang. Nyangka. Hah? Bingung? Mana dek sare heuh. Itu mana tadi pas nelpon orang nelpon di jalan, si Ibe nelpon di jalan, emang emang nyangka emang mesti datang gitu. Jadi Ibe ngomongnya tanpa si Ibe ya. Itu mana ya bener? Kacau. Tapi pas dia ningali turun si Ibe. Kok kasih mimpi cuy. Tapi mimitina memang teu apa urang nek dia gitu geus masalah urang kan geus minta hampura ya teu bisa. Urang geus minta hampura teu bisa wing cinte. Tapi urang geus koordinasi nya bagak pasti geus salah berangkat gitu. Tapi lumayan oke. Okay. Tapi lumayan oke okay, nya. Tadina kan tadina teu nyaho gitu. Pas urang keluar sih gini. Ih anjir tuh. Tapi lumayan oke. Okay. Tadina memang teu nyaho gitu teu nyangka urang kan. Pokoknya memang luar biasa. Sebenarnya percaya itu orang mengharinya? Mereka percaya berarti orang tegak yang tegak. Kita bingung, Bray. Kita sangat percaya dengan orang itu, Bray. Si Ali ngomong karek. Si Ibe, itu. Tanya ke si A, Sampura, si Yowang. Di kamar ini, si Yowang kan. Wah, si Ibe, Yowang, itu bisa diharapkan aja. Ajik, itu bisa diharapkan. Burung. Tapi orang harus koordinasi, memang di setting si Ali memang kudu setting ya. Anak, kudu, kudu kadinya si si Ali. Dan Pangandaran, emang di Pangandaran ya? Tat, emang di Pangandaran ya sih, emang ke di Pangandaran acara itu. Lapar kan ya tuh. Si Ali itu nggak di setting, memang pas ngomong nggak di koordinasi. Li ente mah entong ngomong tuh bisa kan itu, karena pasti si Ata butuh foto gitu kan, bisa neangan lain gitu kan. Terus ketika itu orang neangan yuk buat, jadi di settingnya memang sorry. Tapi satulah si B aku setting. Oke guys, kita lihat besok pernikahan antara Tio dan Lana. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Giwang Himawan. Nah, dadah, sampai juga besok.